MFL dikecam pemegang taruh. Sukar diingatkan, 7 pasukan dilihat gagal mematuhi peraturan ataupun tarikh yang telah ditetapkan oleh MFL pada satu ketika dengan tarikh akhir pada 31 Disember. Potongan 50%. Banyak beli apa 50% potong ni. Jadi potongan grant yang melampau macam-macam lah ada kata. Nak buat lagu mana lagi ni? Kita mulakan dengan silakan Dato' Richard. Terima kasih. Agak dah ni. Wajar game. Wajar. Dah ini fenomena ni saya rasa semua ada bincang lah pula. Memang bincang, kedai kopi bincang, mana ada bincang lah. Tapi balik pada hakiki dia ya. Kalau you nak menguruskan satu pasukan, you patutnya kena tahulah tata cara nak bertanding. Kalau ada pertandingan tu ada syarat dia, ikutlah syarat dia. Kalau syarat-syarat tu pun tak diikuti, maka pihak yang berkenaan mengambil tindakan dan sebagainya melatah pula. Kan? So saya bukan nak ambil pihak ini betul ke tak ada macam tu. Yang penting kalau pertandingan itu you nak sedia nak bertanding, biar betul you baca prasyarat semua you tahu. Klosa-klosa dia you tahu. Lepas tu you sedia atau tidak bersedia. Sebab dia memerlukan dana satu, pemasaran satu, anggota satu, kepakaran satu, kemahiran satu. Semua perlu untuk menjayakan sesuatu. Kalau kekurangan dalam aspek-aspek tu, besok orang ambil tindakan, you nak marah kau. Apa? Bersih rumah dululah. Contohlah. Contohlah. Jadi kita bagi Cik Hafizal lah. Hafizal. Dari segi FA, saya duk nampak Cik Hafizal. Ya. Jadi hampa potong ni, kami ni lagu mana? Okay. Dia sebenarnya ialah grant ni satu bonus lah kepada pasukan seperti yang Datuk sebut pun. Patutnya semua persatuan-persatuan negeri ataupun kelab patut kena bersedia sebenarnya. Daripada peruntukan dana daripada sponsor, dana daripada pelbagai pihak kerajaan negeri. Yang tu yang sepatutnya buat kerja awal lah. Buat kerja awal. Patutnya yang tu kita kena buat lebih awal. Jadi bagi saya apa yang MFL bagi ni, grant ni sebagai satu bonus yang sepatutnya kita simpan, mungkin digunakan apabila contingency. So saya rasa yang tu sebaiknya. Mungkin pertengahan musim ada pertukaran pemain apa semua. Nak beli, nak beli. Mungkin yang tu kita boleh gunakan sebagai grant yang diberikan. Ataupun duit-duit penajaan ni disimpan untuk ke arah tu. So yang sepatutnya lebih awal ni adalah dana yang diberi, contoh macam Felda United diberikan oleh Felda. Yang tu yang patutnya dibajetkan daripada awal sehingga hujung musim.